pada jajan. Bapak peserta juga? Iya. Oh, peserta juga ya? Iya. Oh, baik. Boleh sedikit berbincang-bincang? Baik. Bapak berasal dari mana? Mohon maaf. Tangerang sini. Tangerang sini. Tahu seminar tentang hari ini, tentang penyakit diabetes dari istri. Bapak sudah menjalankan pola ketofastosis? Sudah. Sudah berapa lama? Kurang lebih 4 bulan. 4 bulan? Sorry, 1 bulan. Satu bulan sudah benar-benar keto, benar-benar puasa. Oh baik. Waktu awal-awal masih ngurangin porsi aja. Oh baik. Apa yang Bapak rasakan selama 1 bulan ini? Ya, merasa lebih enak badannya. Merasa lebih enak badannya. Lebih enteng. Lebih enteng. Kalau boleh tahu, maaf, Bapak penderita apa? Saya stroke. Stroke. Hipertensi. Hipertensi. Pembengkakan di jantung. Pembengkakan di jantung. Hipertensinya awalnya dari hipertensi, dari hipertensi saya kena stroke-nya. Oh baik. Yang Bapak harapkan datang dan Ibu datang ke seminar kali ini, apakah ya, sesuai dengan temanya? Insya Allah sembuh. Sesuai dengan temanya tidak. Maksud saya? Tidak. Kalau untuk tema hari ini kebetulan lebih ke saya. Oh baik. Saya kebetulan diabetes juga. Saya sudah suntik insulin, tapi saat ini sudah lepas dari insulin tersebut. Makanya saya motivasi suami saya untuk sembuh juga. Oh baik, ya. Saya berharap Bapak mendapatkan sesuatu, ilmu, teman-teman yang mungkin senasib seperjuangan, yang memang semangat juangnya untuk mengalahkan penyakit, menyembuhkan penyakit kedepannya, ya, bisa dikabulkan oleh Sang Maha Pencipta ya Bapak. Amin, ya. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin ketika Tuhan nanti menginginkan kesembuhan bagi Bapak. Ya. Tentunya harus ada ikhtiar juga dari kita ya Pak. Apa yang Bapak harapkan setelah nanti dari seminar ini Pak selesai? Lebih sehat. Lebih sehat. Kalau boleh berpesan kepada orang di luar sana, Pak, tentang pola gaya hidup ketofastosis? Ya, atur pola hidup. Baik. Dimulai dari pola makan. Ya. Artinya jangan makan sembarangan. Perhatikan asupan makanan, apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu saja yang kita konsumsi. Baik. Yang tidak penting buat tubuh lebih baik hindari atau dikurangi. Baik, terima kasih Pak. Saya atas nama pribadi dan kami atas nama teman-teman Warrior di KFI mendoakan Bapak supaya cepat pulih kembali, bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, dan ini adalah salah satu bentuk ikhtiar Bapak dan Ibu ya supaya kembali sehat. Semoga Tuhan mengabulkan semua permintaan dari kita semua. Amin. Ibu ada statement closing, pesan? Saya rasa sih enggak ya. Asalkan ya selain pola hidup diatur, tidur juga harus dijaga, dan kalau bisa sih kurangi karbo dari sekarang, karena apa yang kita asup saat ini itu akan menjadi bom waktu suatu waktu yang bisa berdampak ke semuanya seperti itu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf, saya boleh cium Bapak ya? Semoga Bapak diberikan semua nih Pak. Amin. Mari Bapak. Terima kasih. Ya Pak. Pak Dadang. Halo Pak Dadang. Yes. Baru pertama kali kah mengikuti seminar ketofastosis? Iya. Yeah. Baru pertama kali. Bapak kenal ketofastosis itu dari mana? Ya, istri saya yang kenalin. Oh, istri Bapak. Ya. Sudah berapa lama Bapak menjalankan ini? Dari Lebaran tahun lalu. Lebaran tahun lalu. Ya. Bapak datang ke seminar sini, apakah sesuai dengan yang ingin dicari sesuai dengan judul dalam seminar pada Pak Giri? Betul, karena saya kan keturunan diabetes. Oh, baik. Jadi ikut keto juga karena mau mengendalikan gula darah. Baik, Pak. Yang utama.
Rawat Rendang DM1, DM2? Belum kena. Belum kena? Tapi ada... Tapi 4 orang kakak adik saya yang laki-laki udah kena semua. Oh baik. Jadi saya pikir saya perlu mungkin menunda atau insya Allah bisa. Apa yang Pak Dadang cari dan ingin dapatkan pada seminar kali ini? Kan kali ini temanya pengendalian diabetes ya? Iya. Masalah. Dan ada pembicara dokter. Betul. Itu yang saya mau tahu. Saya berharap Bapak mendapatkan sesuatu di seminar kali ini, karena memang tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat Indonesia agar juga memang terhindar dari penyakit-penyakit degeneratif, salah satunya adalah diabetes ini. Ada pesan Pak mungkin untuk para ketoers warriors di luar sana? Ya ini apa, perlu keikhlasan. Perlu keikhlasan. Iya. Dalam menjalani ini Pak. Betul. Karena ya banyak godaan di luar sana kan. Betul Pak. Iya. Jadi banyak godaan. Iya. Jadi tips dan trik dari Pak Dadang adalah perlunya keikhlasan dalam menjalankan pola ketoasis ini. Keikhlasan. Baik Pak Dadang, ya. Kami doakan Bapak mendapatkan sesuatu di seminar kali ini. Kalau toh nanti ketemu di akhir acara, saya akan minta pendapat lagi dari hasil pelaksanaan seminar ini. Siap. Terima kasih banyak Pak Dadang. Terima kasih. Oke. 3, 2. Ibu lihat saya aja. Selamat pagi Bu. Ibu sudah registrasi tadi? Sudah ya. Memang tahu seminar ini sudah lama? Kebetulan saya orang Medan. Oh, ibu dari Medan. Iya, saya datang ke sini diajak sama anak saya yang sudah ngikut ini lama. Oh, begitu. Ibu datang ke sini karena memang sesuai dengan judulnya, Bu, dari seminar? Tidak. Memang tidak. Saya lagi libur ke sini. Lagi liburan. Sudah juga menjalani pola ketofasosis? Sudah. Apa yang ibu rasakan? Saya rasakan badan saya enak, begitu turun. Dari 80 saya datang dari Medan, sekarang sudah 70. Sudah 70-an. Iya. Baik Bu, kami doakan nanti Ibu mendapatkan sesuatu di seminar ini. Iya. Dan juga Ibu bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Atau memberitahukan kepada teman-teman dan keluarga tentang pola hidup ketofasosis. Iya, iya. Ada pesan nggak Bu untuk para warriors di luar sana? Ya maksudnya gini ya, kita kan mau sehat, yeah, tetap sehat ya. Yeah. Dengan adanya apa ini, ketofasosis ini banyak membantu. Banyak membantu saya, dan makan saya pun sekarang sudah tidak lagi pakai karbo. Iya. Yeah. Buah-buahan pun terbatas, hanya apa, tepukan. Dan ya enak apanya. Cuman saya memang ada kaki osteoporosis. Oh baik. Nanti pelan-pelan itu ya. Pelan-pelan ya. Mudah-mudahan bisa. Pesan untuk para pencinta KFI di luar sana? Ya mudah-mudahan dapat mengikuti apa tadi? KFI. KFI ini memang kita sehat dengan mengikuti KFI ini, dan pola makan kita pun teratur. Baik. Ibu terima kasih banyak, yeah. Mudah-mudahan jauh-jauh dari Medan mendapatkan manfaat dalam seminar pada pagi hari ini ya Bu ya. Yeah, terima kasih Bu, selamat makasih, mengikuti Ma. Seminar. Ini foto dulu. Capek. Sama mereka. Heh, ya ampun. Sehat Om? Sehat. Luar biasa. Ya, nyapu doang bisa gede gini, bohong banget sih. Aduh, benar-benar sehat itu selalu ya. Makin banyak apa? Memberikan edukasi kepada orang. Ya, amin. Teman-teman di bawah itu yang ini pada ngikut di bawah semua. Oh, begitu. Gimana sih? Pak, ini kenapa nih tadi nih? Coba
Tio. Mas Agus, memang terima kasih. Agus, terima kasih sudah hadir di sini bersama dengan kita. Mas Gembong, jangan kemana-mana. Kan ada Mas Agus. Mas Agus ini juga katanya setiap